Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Persis Solo berhasil menang 1-0 versus Bayangkara FC. Borneo FC berhasil menang 2-1 versus Persebaya Surabaya. Madura United berhasil menang 1-0 versus Dewa United. Persita Tangerang berhasil menang 5-3 versus Persikabo. Persib Bandung berhasil menang 1-0 versus PSS Sleman. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Madura United dengan torehan 13 poin. Di peringkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 12 poin. Dan di peringkat ketiga ada Persita Tangerang dengan torehan 12 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Barito Putra dengan torehan 3 poin, Rans Nusantara FC dengan torehan 2 poin, dan ada Persi Kediri dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Lulinya dari Madura United dengan torehan 6 gol dan disusul oleh Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 5 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Beto Gonçalves dari Madura United dengan torehan 4 assist, serta ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan torehan 4 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com.